Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distri Imelia, NPM A1I0190065, kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan cara penggunaan media pembelajaran huruf alfabet warna-warni. Di sini kita bisa mengajak anak-anak untuk mengenal huruf alfabet sambil bernyanyi. Contohnya seperti mengenal lingkungan sekitar. Di sini kita bisa memulai dari huruf alfabet yang pertama, huruf A. Di sini kita bisa mengambil contoh buah apel. Berarti buah apel itu diawali dengan huruf A. A apel, kenali semuanya. A apel, semua suka. Huruf A, kenali semuanya. Huruf A, semua suka. Selanjutnya huruf B. Di sini kita bisa mengambil contoh baju. Berarti kata baju itu diawali dengan huruf B. B baju, kenali semuanya. B baju, semua suka. Huruf B, kenali semuanya. Huruf B, semua suka. Selanjutnya, huruf C. Di sini kita mengambil contoh cincin. Berarti kata cincin itu diawali dengan huruf C. C cincin, kenali semuanya. C cincin, semua suka. Huruf C, kenali semuanya. Huruf C, semua suka. Begitu juga sampai selesai huruf alfabet sampai huruf Z, kita bisa mengajak anak-anak sambil bernyanyi, sambil mengenal lingkungan sekitar. Baiklah, itulah cara penggunaan media pembelajaran huruf alfabet warna-warni dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.